Sonora FM. Satgas kita ada, kemudian kita sudah koordinasi dengan Polsek ya. Polsek kemarin kalau Polsek sudah datang ke sini ya, kalau ada kegiatan-kegiatan khusus seperti salat id, nah, maka dari Polsek ke Hilir Barat 1 akan membantu pengamanan di sini. Tapi kami juga menghimbau kepada masyarakat yang ada di sekitar masjidnya atau di tempatnya ya, tidak harus datang ke Masjid Agung ya kan. Dalam kondisi kita COVID seperti ini, ya kan? Yang zona hijau itu adalah kelurahan 19 Ilir, kemudian 22 Ilir, ya. Nah, kelurahan yang mungkin termasuk zona merah sebaiknya ya tidak usah datang ke masjid ini, gitu ya. Kami menghimbau sebaiknya tidak usah datang ke masjid ini, ya kan? Kita akan melayani masjid yang ada, masyarakat yang ada di sekitarnya, yang kita yakini mereka di dalam posisi zona hijau dan kuning. Nah, ya kita hanya menyediakan di dalam dan di pelataran. Kita di lantai dua barangkali kan. Di luar kita tidak siapkan. Ya. Kita harus maklum bahwa kondisi kita COVID ini ya. Jadi kita harus sama-sama. Kalau tidak kita, ya siapa lagi yang akan mencegahnya ini? Ya, itu. Dan kami dari pengasih Magbub berusaha semaksimal mungkin untuk tidak sampai terjadi penularan atau penyebaran COVID ini.